ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel, mau masuk? Kata Rasulullah, boleh masuk, silakan. Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau. Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqul a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqul a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mendoa tadi, berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku. Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, ah, mahadha, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh di dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, ya Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad menoleh, apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 kali keringanan? Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis, Israel, 70 kali rasanya masih sakit. Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku, Israel? Allah, yang diingat siapa? Umat. Kalau aku ringan, kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku, ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu manusia biasa, ya aku cabut, ya Rasulullah, begitu saja. Ya sudah, begitu habis. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, 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 inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut, Allahumma khaffif ala ummati sakarat maut, ya Allah ringankan dari umatku sakaratul maut, wa thaqqil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu, thaqqil alayya, itu doa cinta. Seorang ibu yang pernah punya anak itu lihat kalau doa Rasulullah ini masih dilakukan. Bagaimana Rasulullah bisa doa begitu? Itu bahasa cinta yang tidak bisa diterjemahkan dengan akal, oleh akal. Seorang ibu kadang-kadang, ibu, ibu yang di belakang, ibu mau dikasih sakit oleh Allah? Mau bu? Ibu? Ibu jauh sekali. Ibu mau dikasih sakit? Jawabnya tidak mau. Tapi suatu ketika seorang ibu melihat anaknya sakit, ngomong, sudahlah nak, jangan kamu yang sakit, biar ibu yang sakit. Ada atau tidak? Kenapa ngomong begitu? Itu bahasa cinta itu. Tidak rela kalau anak ini sakit, biar aku saja yang sakit. Itu yang dirasakan Rasulullah. Sakaratul maut begitu sakitnya, membayangkan betapa sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawa beliau. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja, ya Allah. Wala sawfa yu'tika fatardha. Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah. Dikabul dan dikabul, wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan benar, sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah, ditanggung oleh Rasulullah, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, Siti Aisyah yang ada di situ, Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, yang saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan di saat dipegang kepala Rasulullah, panasnya melebihi dari panasnya orang biasa. Setiap kali ada kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening
dinding Rasulullah langsung mengering. Saat itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesan Rasulullah adalah akri minni ala ummati salam, akri minni salam ala ummati wa ala man ittaba'ani wa ala man tabi'ani min ila yaumil qiyamati. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam. Salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabiyallah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita. Dan di saat itu Rasulullah keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Oleh Siti Aisyah diusap, bayangkan saat itu Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras hingga aku usap, dan aku usap dengan tangannya Rasulullah. Diusap dengan tangannya Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah, tangan Rasulullah sendiri yang digunakan untuk mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Lihat jawab Siti Aisyah, karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih sempat nyanjung itu sahabat Nabi. Dalam keadaan begitu masih menyadari kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lebih menginginkan bahwasanya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangan yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siti Aisyah enggak berani menyentuhkan. Pengennya yang disentuhkan di kening Rasulullah adalah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang sangat untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, kemudian tiba-tiba paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah. Dan saat itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Rasulullah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah bingung di saat melihat seperti itu. Ditaruh pelan-pelan wajah Rasulullah sambil menangis lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi pada bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk, enggak bisa berdiri. Sayyidina Uthman enggak bisa ngomong. Ada orang Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin aku kotori mataku dengan selain Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah. Bermacam-macam kejadian saat itu. Madinah heboh luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau orang faham. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya. Jangan seperti orang-orang Muhammad, Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Muhammad belum meninggal. Ini adalah karena kecintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ingin Nabi Muhammad pergi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk ke kamarnya Rasulullah. Lalu masuk kepada Rasulullah. Kemudian mengecup kening Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum setelah meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Hingga sampai setelah hari besoknya meninggal Rasulullah Senin sore, Selasa malam, Rabu dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikubur, Sayyidat Fatimah bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Anas, wahai Anas, hai Anas, sambil menangis Sayyidat Fatimah Az-Zahra, hai Anas, bagaimana engkau tega? Atabat anfusukum antahtu ra'sa Rasulillah. Apakah engkau rela menaburkan debu di atas kepala Rasulullah?
Sayyidina Anas menangis kaget, ya saya, wahai bintar Rasulullah, kalau kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa mengubur Rasulullah. Jadi saat itu dilupakan oleh Allah, sehingga mereka tidak menyadari melakukan itu semua. Kalau mereka sadar, tidak akan bisa mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas, kalau seandainya kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mampu mengubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami yang hadir di sini, ya Allah, ingin senantiasa hadir di hati kami kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan, ya Allah, yang akan mendampingi kami kelak saat kau cabut nyawa kami, seperti yang kau wahyukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wa absyiru bil jannati, semua hamba yang beriman akan menyaksikan surga, ya, di saat dicabut nyawa mereka, dan surga, di tempat surga itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad di hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, saat di alam barzah nanti, ya Allah, saat yang sangat mengerikan itu, ya Allah, kami mohon hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi dengan malaikat mungkar nakir. Dan ya Allah, kami mohon, di saat di padang mahsyar nanti, ya Allah, hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami dan akan membonceng kami, membawa kami ke telaga Kausar, lalu kami diberi air minum dari air telaga Kausar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di saat kami menyeberang Siratal Mustaqim hingga kami tidak akan terjerumus ke neraka Jahannam. Dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan kami saksikan setiap saat di surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kasihmu Nabi Muhammad yang senantiasa, ya Allah, kami lihat kelak di surga. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah, ya Allah, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha